Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Bos Gala Official ya tentunya. Baik, pada kesempatan kali ini saya mau pergi bersama Bos Truk dan Innova barunya. Jadi kemarin ada yang tanya kemana Pajero-nya. Bisa dilihat Pajero-nya ada di sebelahnya ya, jadi hitam putih. Dan ini kijangnya. Wah, koleksi mobilnya Bos Truk masih ada itu. Ada yang bilang Pajero-nya dijual, enggak rek, masih ada ternyata. Oke, kemana kita mau tonton terus video ini sampai akhir dan jangan lupa like, comment dan subscribe channel YouTube-nya Bos Gala Official. Oke. Oke teman-teman, jadi kita ke variasi mobil ya. Jadi mobil Bos Truk, mobil pribadinya, nggak mau kalah dengan truknya, yaitu pemasangan variasi untuk Innova barunya. Jadi seperti itu ya, ini pemasangan apa aja, tonton terus videonya sampai akhir. Kita berada di link Lengki variasi. Nah, jadi seperti itu rek. Jadi mobil pribadinya nggak mau kalah dengan truknya, harus dikasih variasi tipis-tipis. Oke. Mbak anu sih, oh kan ono sing apik kode. Ya apa? Oh ya. Swimming enggak kalau ono apa? Ini merek sing gede loh. Bot gue. Tengah cilik pinggir gede apa merek sih? Ikan ARB ya? Anu sih selain duri sih. Tapi, murah. Minimalis. Salah lagi murah. Anu, foto. Jepet. Jadi pemasangan belakang sudah selesai. Ya, keamanan juga. Selain untuk variasi juga buat keamanan. Ini masang apa aja, Bos? Pasang bumper belakang. Terus step kanan kiri. Variasi gagang pintu sama pasang stiker Bos Gala. Nanti ya. Ya, setelah. Siap. Jadi itu tadi pemasangan variasi. Untuk pemasangan stiker nanti next kita upload ya kalau. Jadi kita buat dua part. Selain variasi nanti ada lagi. Pasti ini nanti di stiker ciri khas dari Lentera Abadi Bos Gala.
seperti apa stikernya, tonton terus di video-video berikutnya. Oke sih? Oke lur, jadi tampak sampingnya seperti ini, jadi variasi sampingnya, dan untuk belakangnya bisa dilihat. Nah, ini belakangnya. Jadi kelihatan lebih gagah ya. Oke teman-teman, kita sekarang mau UTW ya, dan ini hasilnya. Oke, seperti apa teman-teman? Boys kan ya? Ayo komen-komen. Gimana hasilnya menurut kalian? Boys dipasang variasi seperti ini atau yang lama? Iya bos.